Berhubung dengan Prof. Dr. Mahayang ini, bahasa yang digunakan itu ialah jangan kita ni seolah-olah berlagak dan jangan sampai orang perempuan ni rasa menyombong diri mereka sehinggakan menjadikan diri dia ni payah untuk dapat jodoh. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Pendakwa bebas yang disegani, Ustaz Ahmad Disuki, mendapat penjelasan pakar mata dan motivasi Datuk Prof. Dr. Muhaya mengenai kenyataan wanita perlu bersikap bodoh-bodoh. Ustaz Ahmad Disuki menghubungi sendiri Prof. Muhaya dan cuba berlapang dada dan berfikiran terbuka dengan segala penjelasannya. Setelah menerima penjelasan Prof. Muhaya, Ustaz Ahmad Disuki dapat membuat kesimpulan bahawa kenyataan bodoh-bodoh sikit yang diungkapkan itu merujuk kepada sikap merendah diri serta ego dan apa yang dimiliki. Saya mendengar klip ringkas nasihat Bonda Prof. Dr. Muhaya tentang jodoh ini. Lantas secara adabnya dan akhlaknya, saya menghubunginya, saya mendengar penjelasan Bonda Prof. Dr. Muhaya. Jelas dan terang maksud yang disebutkan itu, saya mohon untuk mengulas tentang apa yang dikatakan itu. Menerusi entry yang sama, Ustaz lagi sekali menerangkan secara lisan mengenai isu tersebut. Berhubung dengan Prof. Ayah ini, bahasa yang digunakan itu ialah jangan kita ni seolah-olah berlagak dan jangan sampai orang perempuan ni rasa menyombong diri mereka sehinggakan menjadikan diri dia ni payah untuk dapat jodoh. Bila kita ni dalam orang perempuan ni dia meninggikan diri dia ataupun dia berlagak dibandingkan dengan orang lelaki, yang menyebabkan akhirnya dia ni jadi orang yang terjauh daripada orang yang dekat dengan diri dia. Itu asalnya begitu. Tapi bila dia sebut kalimah bodoh-bodoh tersebut, bukannya maksudnya membodohkan diri, tidak. Tetapi maksudnya ialah untuk menundukkan diri kita ataupun menjadikan diri kita ni tawaduk. Bila tawaduk, menyebabkan diangkat darjat di sisi Allah, yang menyebabkan orang perempuan ni lagi ramai, lagi mudah untuk dapat jodoh di diri dia ni. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Jadi kita tak payahlah nak besarkan kalimah yang disebutkan itu, kita terkes hati. Tapi kalau kita yang jenis orang yang memang kita ni memang nak cari masalah dengan orang, memang cepat terasa hati kita. Tetapi jagalah diri kita dan akhlak kita supaya dengan cara demikian akan menjadikan kita ni semakin dekat dengan Allah dan disayangi di kalangan makhluk yang ramai. Ini mudah-mudahan Allah rahmati kita. Jangan terasa hati sangatlah bahasa-bahasa yang kita digunakan oleh guru-guru kita dan orang-orang alim di kalangan kita. Prof. Mahaya ni kita tak pun tahu, dia bukan berniat untuk yang buruk tu, tidak. Tapi takkanlah benda yang sekecil itu kita nak besarkan sehingga menenggelamkan ni asas yang besar yang disebut tadi. Itu yang kita kena faham lah di kalangan kita. Mudah-mudahan kalian semua dapat jodoh-jodoh yang baik, insyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sebagaimana orang yang tetap optimis dan keyakinan berlapang dada untuk mendengar pandangan akhirnya dengan iringi doa, moga istiqomah dalam menyampaikan keindahan agama ini. Maksud kalimah beliau, bodoh-bodoh sikit, itu bukan bermaksud membodohkan diri, tetapi merujuk kepada merendah diri, tidak terlalu menyombong dan ego dengan apa yang dimiliki. Bahasa mudah lebih tawaduk agar diangkat darjat di sisinya kepada posisi perempuan soleha. Demikian anugerah jodoh yang baik yang Allah sediakan, jelasnya. Beliau berkongsi penjelasan tersebut di akaun Instagram miliknya. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.